Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sluman, slumun, selamat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Ojo Channel. Sluman, slumun, selamat. Apa itu? Sebuah pemeyau Jawa yang mengatakan bahwa agar kita sluman, slumun, selamat. Artinya, diam-diam bergerak, diam-diam berjalan, diam-diam menyelesaikan masalah dengan hati-hati, langkah dengan pasti, akhirnya terjadi keselamatan. Maka sluman, slumun, selamat adalah sebuah langkah tindakan agar kita lebih cermat di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada. Jadi sluman, slumun, selamat adalah sebuah pemeyau atau slogan Jawa agar di dalam aktivitasnya selalu berhati-hati. Sluman, slumun, selamat. Kalau aktivitasnya hati-hati, bisa dipastikan bahwa sluman, slumun, selamat adalah sebuah tindakan, sebuah aktivitas yang dijalankan dengan kecermatan, dengan kehati-hatian, dengan waskito, ya, kemudian juga dengan hati-hati. Nah, langkah sluman, slumun, selamat ini membuat seseorang melakukan tindakan yang positif. Positif di dalam mengambil langkah, positif di dalam mengambil aktivitas, sehingga risikonya kecil, termasuk risiko buruk maksud kami. Jadi sluman, slumun, selamat. Sluman, slumun, selamat juga berarti tindakan di dalam pikiran seseorang, ya, pikiran yang tidak gerasa, gerusu, pikiran yang selalu step by step cermat untuk melakukan antisipasi agar konsepnya menjadi benar, konsepnya tidak salah. Sluman, slumun, selamat juga berarti tindakan perencanaan apapun di sebuah perusahaan. Maka jangan pernah tinggalkan konsep sluman, slumun, selamat. Karena apa? Sluman, slumun, selamat adalah cikal bakal perencanaan, cikal bakal konsep, cikal bakal tindakan aktivitas yang hati-hati. Karena dengan sluman, slumun, selamat dipastikan akhir ceritanya pasti happy ending, akhir ceritanya pasti bahagia, akhir ceritanya pasti tidak sedih, akhir ceritanya adalah berhasil dengan gemilang. Maka saya katakan sluman, slumun, selamat. Satu kesimpulan bahwa apapun langkah kita, apapun aktivitas kita, buatlah perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, lakukanlah tindakan yang hati-hati, berdasarkan perencanaan, tidak gerasa, gerusu, tapi lebih hati-hati. Kemudian yang terakhir, hasil tindakan tadi, hasil aplikasi tadi membuat seseorang lebih berhasil daripada gerasa gerusu. Terima kasih, semoga pemeo sluman, slumun, selamat ini menjadi aplikasi yang positif bagi kita semuanya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Assalamualaikum.